Kita sama-sama tahu bahwa hakikatnya Allah menciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Adapun yang lain itu hanya sebagai pemanis. Kita bekerja sebagai pemanis. Pemanis. Kita punya rumah itu memperindah. Punya kendaraan memperindah. Pemanis. umpama nggak punya ya nggak nggak dosa. Nggak akan ditanya. Oh kenapa kamu nggak punya? Enggak. Yang tanya ibadahnya. Mudah-mudahan semuanya Bapak Ibu, nikmat yang Allah berikan jangan membuat kita terlena, terlena. sehingga ya, tadi justru nikmat itu menjauhkan kita dari keriduan Allah. Namun bagaimana nikmat yang ada pada diri kita dan justru meningkatkan bisa mencari semakin mempertebal keimanan kita dan semakin diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at Quan Rusul rabbi Bilhaq wadudutil Quuljantu urustuham Bima kunttum takmalun asyadu Allah ilaha illallah wayadu an mu Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam waala alihi wa ashabih amma ba'dir. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu pendengar pecinta radio Samhan, pecinta dakwah dimanapun saat ini Bapak Ibu penjelasan studio berada, tidak lupa kita selalu ungkapkan rasa syukur kita karena kita senantiasa diberi oleh Allah nikmat yang sangat-sangat banyak bahkan bisa dikatakan nikmat yang sangat berlimpah saking banyaknya saking melimpahnya kalau kemudian kita hitung kita tidak bisa untuk menghitungnya karena secara dalil Allah sudah berfirman jika kalian menghitung, menjumlah, mengkalkulasi, nikmat yang Allah berikan atau nikmat yang ada, kenyamanan yang ada, niscaya kalian tidak akan bisa menghitung, namun Bapak Ibu yang kami hormati. Nikmat ini selain tentu memudahkan kita untuk menjalankan ibadah, namun juga nikmat ini bisa menjadi cobaan, bisa menjadi ujian bagi manusia. Jadi di sisi lain nikmat ini juga memudahkan kita untuk beribadah, namun juga di sisi lain juga bisa menjadi ujian bagi manusia. Maka juga nikmat ini bagaikan pisau bermata dua. Nikmat apapun itu bisa menjadi pisau bermata dua. Tergantung siapa yang menggunakannya. Siapa yang menggunakannya. Contohnya salah satu nikmat yang mungkin semua orang akan merasakan itu. Yaitu nikmat sehat nikmat sehat. Ya tentu bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa dengan kesehatan yang Allah berikan ini tentu memudahkan untuk beramal solih, mencari pahala dengan sehat bisa dia sholat, bangun malam, ya, ringan untuk menjalankan. Dengan sehat dia bisa berpuasa, dengan sehat, dia bisa mungkin amal solih. Kalau dulu amal solih ngecor. Nah, ini kan karena sehat. Karena sehat. Dengan sehat, masih banyak yang bisa dilaksanakan dengan kesehatan itu. Sehingga mudah untuk mendapatkan pahala dengan kesehatan itu. Karena juga ada orang ini ingin maksimal ibadah sholatnya. Tapi terkendala dengan sakitnya. Orang ini ingin ibadah, puasanya maksimal, tapi terkendala dengan sakitnya. Orang ini kadang-kadang ada yang ingin beramal solih, pemanjang ngecor masjid, atau ya bersih-bersih masjid, namun karena sakit terkendala, terkendala. Namun di sisi lain juga ada nikmat sehat ini, justru merugikan orang yang mohon maaf penjahat, pencuri, penjambret. Rata-rata mereka orang yang sehat. Loh, penjambret nggak sehat. Nah, gimana? Baru jambret, jalannya terseok-seok, ya gampang ditangkap. Rata-rata orang yang sehat. Pembunuh, ya umumnya sehat. Kalau nggak sehat, ya megang golok saja gemeteran mau bunuh lah kan. Ya berarti umumnya sehat. Namun sehatnya tadi justru menyebabkan menyebabkan masuk neraka, menimbulkan dosa, menghasilkan dosa. Dan masih banyak lagi contoh yang lain. Apakah harta ini nikmat itu juga bisa menguntungkan bagi orang yang iman dan tidak menguntungkan bagi orang yang tidak beriman. Dan bagi orang iman pun kadang-kadang banyak dijumpai orang itu ketika diuji dengan cobaan yang sulit, cobaan yang berat, dia kadang-kadang malah kuat. Kuat ibadahnya tekun. Biasanya begitu. Saat mungkin keluarganya ada yang sakit atau mungkin kekurangan pangan, dia akan lebih tekun, lebih khusyuk dalam berdoanya, malam bangun sepertiga malam, doa dengan khusuk, dengan lama namun kadang-kadang ya kadang-kadang nggak semua. Begitu diberi rezeki yang lebih, ada fasilitas. Kalau dulu ya bisa beli TV, kalau sekarang ya mungkin bisa masang WiFi, bisa beli kuota. Akhirnya sibuk nonton TV, TV-nya sekarang acaranya bagus-bagus mamanya. Sampai malah malam, begitu malam tidurnya sudah malam, malam nggak bisa seperti malam bangun bahkan tidak sedikit yang kemudian subuhnya kesiangan subuhnya bareng waktu duhak nah ini kadang-kadang yang terjadi seperti itu bahkan kalau kita lihat cerita yang ada di dalam Al Qur'an dalam Al Hadis kita lihat bagaimana cerita Korun Korun itu adalah orang yang dekat dengan Nabi Musa bahkan masih ada kerabat dengan Nabi Musa. Ketika masih miskin, koran ibadah bersama Nabi Musa. Namun begitu, dia kaya raya, malah sebaliknya, bukannya dia ibadah, malah hartanya untuk menghalang-halangi, bahkan berusaha untuk menjatuhkan Nabi Musa. Atau ya, zaman Nabi Musa lagi ada namanya Balam bin Ba'urok, ini seorang tangan kanan Nabi Musa Hafal kitab Taurat Doanya itu Wah makbul sekali Dia ngangkat tangan gitu loh Belum sampai turun doanya sudah terkabul Saking hebatnya Balaam itu Jadi saat itu miskin Miskin Namun begitu dicoba Lewat istrinya Yang merengek Kepada Balaam. karena dia ditawari oleh penguasa-penguasa penguasa Romawi kalau Balam mau mendoakan Musa akan diberi harta yang berlimpah. Akhirnya Balaam pun terpengaruh walaupun dia hanya doanya itu enggak serius. Musa bingung di padang teh dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan oleh Allah. Akhirnya apa? Balam menjadi orang yang kufur. Atau ya kisah sahabat Nabi Muhammad yang namanya Sa'labah bin Katib Salahbah ini orang yang sangat-sangat miskin, bahkan miskinnya itu dah ampun-ampun dah, ampun-ampun, <laughs> saking miskinnya itu loh, dia pakaian buat sholat itu hanya satu, pakaian sholat, eh, mungkin sarung lah, sarungnya satu. Sehingga kalau dia datang ke masjid sholat berjamaah bersama nabi, maka istrinya di rumah nggak bisa sholat bersama nabi, karena apa? Sarungnya dipakai Salahbah. Nanti baliknya kalau istrinya bisa sholat berjamaah ke masjid Bersama nabi Gantian begitu Ya salabah nggak bisa ke masjid karena nggak ada sarungnya Namun di saat kemiskinan yang seperti itu Salabah lancar ibadahnya Bahwa sholat lima waktu itu bisa terus bersama nabi Barang nabi, barang nabi, barang nabi nah, Begitu salabah kaya Ya, Walaupun tadinya sebenarnya salabah sudah diingatkan nih salabah kan? barangkali miskin kamu ini justru itu baik bagi kamu karena memang ada dalam dari juga ada kan ada orang itu tidak baik imannya kecuali sakit kalau diberi sehat malah kafir nah, nah diberi sehat itu malah digunakan untuk poya-poya mabuk-mabukan main perempuan nah, maka dicoba sakit namun juga ada orang itu yang tidak baik imannya kecuali sehat. Kalau diberi sakit malah kafir. Sehat tekun ibadah, rajin ibadah, rajin sodako, rajin amal soleh. Namun begitu sakit, karena tidak kuat sakitnya akhirnya apa? Ya kadang, -kadang datang ke dukun, ya, menggunakan pengobatan musyrik, pengobatan yang diharamkan. Berarti tidak baik imannya kecuali sehat. Ada orang juga tidak baik imannya kecuali kaya Kalau dia diberi miskin Kufur Ya tadi Saat dia kaya, bermawan Ahli sodaka Namun begitu dijadikan orang miskin Akhirnya apa? Karena biasa hidup kaya Akhirnya apa? Dia datang ke tempat-tempat pesugian Datang kerente Karena panik Akhirnya kufur Namun juga ada orang yang tidak baik imannya kecuali dengan miskin. Kalau kaya malah kafir. Ya contohnya salaba. Sudah diingatkan ya salaba kamu barangkali Wah enggak nabi. Saya miskin saja bisa seperti inilah. Bagaimana kalau saya banyak harta? Saya bisa bareng-bareng istri saya sholat bersama engkau nabi lima waktu. Lebih semangat. Wong saya saat ini semangat apalagi nanti. Akhirnya apa? Terus nabi ya kasih modal Usaha akhirnya diberikan ayam <laughs> Ayam berkembang Berikan kambing Kambingnya berkembang pesan ya, Akhirnya apa? Salabah yang tadinya Lima waktu itu tertib Datang bersama nabi sholat Akhirnya apa? Sehari sekali Lama-lama-lama-lama Seminggu sekali pas jumatan Lama-lama-lama saking banyaknya Ngurusi harta kambingnya setahun sekali. Lah begitu. Jadi ada orang yang seperti itu. Maka ada sebuah kisah, sebuah kisah. Seekor monyet di atas pohon bambu. Di atas pohon bambu. Kemudian orang berlomba-lomba, pokoknya yang bisa menjatuhkan monyet ini. Wah, ini berarti yang paling pol dia. Kasih hadiah paling besar. Maka kemudian berbagai cara, berbagai cara Bagaimana agar monyet itu bisa jatuh dari pohon bambu? Ada yang kemudian monyet itu digoyang di begitu. Wah, pakai pohon bambunya digoyang-goyang. Karena memang monyet itu, wah, digoyang dia akan berpegang kencang. Wah, makin kencang. Sampai waktu yang ditentukan mungkin 5 menit. Ah, tetap nggak bisa jatuh. Nah, masih, wah, gagal dia. Terus. Ada lagi beri, wah caranya ini apa biar e, monyet ini bisa jatuh? Oh, kayaknya dibikin hujan buatan, semprot air Tujuannya apa? Biar licin, biar jatuh. Ya karena monyet ngerti wah ini licin itu, wah licin, maka dia sangat berhati-hati saja. Walaupun hujan itu di hujan buatan itu lama, tetap dia enggak. karena ngerti wah ini mesti akan berbahaya ini, berbahaya sampai berbagai upaya pakai kompresor yang kenceng ngomplot wus ya tetap punya walaupun apa itu pohon bambu itu goyang goyang ha, meliuk liuk nggak jatuh dia berpegangan erat Wah, semua udah putus asa ini Wah, mana ini nah, akhirnya dibikin angin yang semilir nah, angin yang semilir jadi bukan kompresor yang kenceng namun dibikin kipas angin yang semilir nah, diarahkan ke monyet itu ya, nah, diarahkan ke monyet itu nah, apa yang terjadi monyet itu keenakan dikipasin angin yang semilir tadi keenakan nah, ternina bubuk nah, asik nih ngantuk ngantuk nih lama-lama dia ketiduran dan apa debuk nah, kalau udah ketiduran terlena dia sudah nggak fokus lagi nah, tangan kakinya nah, akhirnya apa dia jatuh buk Lah dari cerita ini memberikan gambaran man. tidak sedikit orang itu ketika diuji dengan ujian yang berat, ujian yang bertubi-tubi, dia tetap wah. Keimanannya teguh luar biasa. Namun kadang kadang diuji dengan yang enak-enak, yang mudah-mudah malah kadang-kadang terlena. Man. Terlena. Ya tadi gambarannya ya yang kami sampaikan tadi saat masih dalam keadaan serba kekurangan sholatnya on time tepat waktu ya karena memang udah ada kegiatan apa itu ada langsung datang ke masjid karena apa ya memang nggak punya kegiatan apa apa tv ya nggak punya radio ya mungkin radio jelek acaranya banyak yang jelek mungkin pas dakwah kalau pas dakwah kan pas itu udah jelek sehingga begitu ada kegiatan ibadah langsung dilaksanakan sholat langsung habis sholat ya udah bisa dikir doa baca Al-Quran lama ya karena apa ya emang nggak punya kegiatan apa-apa malam juga begitu begitu selesai sholat isya kalau nggak ada sholat nggak ada pengajian ya sudah ya nggak mainan HP oh nggak punya HP langsung tidur jam 2 bangun sholat sholat tahajud berdoa terus sampai subuh subuh bisa mengerjakan mungkin sholat duha baru mungkin bekerja apa namun begitu seiring dengan ekonomi meningkat ekonomi meningkat fasilitas lahannya bertambah tadinya nggak punya TV ya udah mulai punya TV nggak punya HP punya HP HP-nya yang yang sudah 5G 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 kalau sekarang kan masih 4G, 5G, Wah, wow, udah canggih, HP-nya udah canggih. Terus, pokoknya serba mewah, rumahnya AC, rumahnya AC. AC-nya udah berubah. Begitu dengar azan wah masih adem di rumah. Apalagi TV-nya masih bagus. Apalagi mungkin YouTube-nya masih bagus. Dengar komat baru ke masjid. Habis sholat pun kadang-kadang buru-buru, wah acaranya bagus ini ya, nang pulang enggak doanya, lah kadarnya enggak sempat bikin enggak baca Quran. Malam juga begitu. Wah, banyak kegiatan nonton sampai larut malam. ya tadi sampai siangan. Sehingga kadang-kadang ibadahnya jadi keteter. Nah, maka itu namanya digambarkan seperti ya tadi monyet tadi mohon maaf kan menggambar kayak jenengan kayak monyet ya enggak maksudnya hanya sebagai gambaran saja nah, saat monyet itu diterpa dengan bermacam cara yang sulit dia enggak enggak jatuh dia enggak. Wah, ngerti masa wah ini mau ada apa itu di rock ini oh, pegangan kenceng ini digoyang ini enggak. begitu dihujani buatan kenceng terus tetap berpegang teguh enggak. atau ya diukasi, apa kompresor angin yang wus tetap berpegang namun diberi kasih kipas angin yang semilir wus 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 akhirnya apa terlena terlena apa ini jatuh jatuh lah maka jangan sampai itu terjadi nah kalau itu terjadi ya rugi karena kita sama-sama tahu bahwa hakikatnya Allah menciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Adapun yang lain tanya hanya sebagai pemanis kita bekerja sebagai pemanis pemanis kita punya rumah itu memperindah punya kendaraan memperindah pemanis umpama nggak punya ya nggak nggak dosa nggak akan ditanya oh, kenapa kamu nggak punya yang tanya ibadahnya mudah-mudahan kita semuanya bapak ibu nikmat yang Allah berikan jangan membuat kita terlena, terlena sehingga tadi justru nikmat itu menjauhkan kita dari keriduan Allah. Namun bagaimana nikmat yang ada pada diri kita justru meningkatkan bisa mencari semakin mempertebal keimanan kita dan semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang manfaat dan berkah. alhamdulillah jazakumullahu khairan.